Iya, dunia internasional selama ini menganggap Yerusalem adalah wilayah yang berada di bawah kewenangan internasional dan diberikan status hukum serta politik yang terpisah. Sikap ini merupakan hasil resolusi Majelis Umum PBB pada tahun 1947. Oleh karena itu, kebijakan Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel ditentang oleh banyak pihak, termasuk juga tentu saja Indonesia. Dan untuk membahas polemik pemindahan ibu kota serta pengakuan di Amerika Serikat terhadap... Yerusalem sebagai ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem dan klaim sepihak. Di studio telah hadir bersama kami Hikmah Hanto Yuwana, guru besar hukum internasional Universitas Indonesia, Ifdal Kasim, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden. Halo Pak Hikmahanto dan juga Halo. Pak Ifdal. Terima kasih Halo. telah bergabung bersama kami ini. ...luar biasa seperti petir di siang bolong ya pada hari yeah. Rabu... ...Presiden Amerika Serikat dengan sepihak nyatakan bahwa... ...mengakui Yerusalem itu adalah ibu kota dari Israel. Nah selama ini posisi Yerusalem tentu saja merupakan status quo ya. Status yeah. quo bahwa ini adalah wilayah internasional. Nah tentu saja Indonesia dari dulu yang sangat mendukung kemerdekaan Palestina... ...mengecam keras. Kalau kita lihat ya sikap Indonesia atas keputusan Amerika Serikat. Ada lima hal mengecam keras pengakuan sepihak Amerika Serikat, pengakuan Amerika Serikat dianggap melanggar resolusi PBB, tetap memperjuangkan kemerdekaan Palestina, meminta OKI dan PBB mengadakan sidang dan memanggil Dubes Amerika Serikat langsung menyapa, menyampaikan sikap Indonesia Pak Hikmahanto dan Pak Ifda mungkin dari Anda kira-kira dampak politik dan hukum atas keputusan Trump ini seperti apa Pak? Ya yeah. Sebelum sampai dampak politik dan hukum, pertama adalah uh, kalau saya katakan surprise juga tidak karena yeah. ini kan sudah dikampanyekan oleh Trump. Mm -hmm. uh, tinggal waktu itu kapan waktunya, mm -hmm. apakah memang akan dideklar atau tidak. Tetapi sekarang sudah kita lihat nyata bahwa dia sudah mendeklar ini. Yeah. Itu yang pertama. Yang kedua perlu saya sampaikan di sini mungkin saja ini bukan sikap dari Amerika Serikat sebagai birokrasi mm -hmm. dalam birokrasinya. Rakyatnya mungkin saja ini pernyataan Trump sendiri ya. yang jadi subjektif memang... atau pemahaman dia mungkin terhadap situasi. Atau Karena yang apa? saya lihat uh, dalam pidatonya itu dia mengatakan bahwa saya berbeda dengan presiden-presiden ya. sebelumnya yang uh, kalau menjanjikan sesuatu mendeliver nah, buktinya itu hmm. ada yaitu uh, beliau menjanjikan bahwa uh, Kedutaan Besar Amerika Serikat berpindah dari Tel Aviv ke Yerusalem. Iya. Tapi lucunya adalah ketika beliau sedah, uh, telah menyampaikan pengumuman itu, pada saat yang bersamaan beliau menandatangani memorandum yang mengatakan bahwa undang-undang yang dibuat tahun 95 yang mengharuskan Amerika Serikat memindahkan, memindahkan itu, dari Tel Aviv ke Yerusalem, ya. mm -hmm. itu ditandatangani untuk enam bulan ke depan. Mm. Kalau menurut saya ini sesuatu yang Uh, tidak masuk akal dari sisi uh, ya. Presiden Amerika Serikat ini, jadi mungkin lebih ke ya alasan politis ya untuk menggembirakan atau untuk memperlihatkan bahwa dia beda seperti presiden-presiden sebelumnya yang menepati janji, dan juga dia mungkin karena kan sekarang banyak sekali masalah yang dihadapi oleh Betul Presiden sekali. Donald Trump. Betul. Dia sedang tidak populer, Betul. dia banyak masalah dengan tuduhan terhadap Rusia, Betul. kaitannya uh, semasa kampanye, banyak pelecehan-pelecehan seksual yang sekarang menjadi sorotan. Tapi Pak pa Ifdal, bagaimana anda melihat ini dari segi timingnya itu sendiri dan apakah memang sebenarnya tidak mengagetkan pernyataan Trump? Ya memang tidak mengagetkan karena memang itu uh, salah satu dari kampanye uh, Donald Trump hmm. pada saat dia mencalonkan diri jadi presiden. Nah karena itu dia mengambil timing sekarang untuk menyatakan itu. Nah memang seperti kata uh, Profesor Himanto ini. Uh, belum mencerminkan uh, uh -huh. satu sikap yang jelas dari, dari uh, amerika serikat dalam arti uh, ini baru pernyataan seorang presidennya ya yang ingin tapi ini pernyataan seorang presiden ya, ya, ini bukan ini ya apa yang dijanjikannya hmm. uh, pada saat kampanye nah apakah ini nanti akan berpengaruh kepada foreign policy amerika dalam uh, mengat mengatasi masalah konflik Palestina itu kita lihat dalam beberapa ya, waktu beberapa ini waktu tapi yang ke jelas depan. pemerintah Indonesia sudah mengambil sikap yang cukup jelas dari pernyataan Presiden Donald Trump ini dengan mengecam keras apa yang disampaikan oleh Presiden Donald Trump ini. Ya pak prof hikmanto mungkin saya mau kembali tadi yang mengenai ya. bahwa ini lebih ke subjektivitas trump atau karena ini ada dualisme ya dia mengatakan ya. bahwa memindahkan tapi pada waktu yang sama dia menandatangani bahwa ini mungkin enam bulan ke I depan iya, dan betul. apapun bisa terjadi <laughs> ya dalam bahkan, waktu enam bulan menlu rex tillerson itu tidak ada di samping beliau ya. mungkin rex tillerson juga kaget-kaget dengan pengumuman ini karena beliau sedang kalau saya tidak salah di eropa jadi menurut saya Jangan-jangan ini memang keinginan dari ya. Trump pribadi saja begitu. Trump memainkan the devil's advocate ya mungkin, <laughs> uh, tapi ya. implikasi dari ya. pernyataan ini, apakah ada legit legitimasi secara hukum dan apa kira-kira yang uh, akan berlangsung dari sini? Ini kan kita sudah melihat ya. bahwa ya semua dunia itu khawatir karena ya. selama ini pun uh, konflik Israel-Palestina dengan tanpa ada pernyataan bahwa Yerusalem itu merupakan ibu kota uh, Israel saja sudah sulit untuk diatasi yeah. apalagi dengan ini betul kalau legitimasi tidak ada kenapa saya katakan tidak ada karena tadi dikatakan bahwa ini harus uh, wilayah yang status quo dan yang kedua memang uh, ide pendirian dua negara hmm. uh, Israel dan Palestina itu nantinya Palestina akan mendapatkan Jerusalem sebagai ibukotanya itu sudah sudah menjadi hmm. katakanlah uh, apa yang ada di dalam meja perundingan Yerusalem nah, bagian Timur eh? bagian Timur nah uh, justru apa yang disampaikan oleh Trump ini ini kalau menurut saya uh, ada tiga dampak pertama adalah instabilitas di Israel terhadap Palestina itu semakin meningkat belum lagi instabilitas di negara-negara sekitar uh, Israel ya. dalam hal ini di Timur Tengah juga di dunia terutama sekali di negara-negara yang mempunyai penduduk Muslim terbesar seperti Indonesia, pasti rakyat kita mm -hmm. tidak akan bisa terima ya, Kita dengan sudah lihat sekarang ini. sudah ada protes, sudah Betul ada demonstrasi sekali. dan lain Betul sebagainya. Dan yang ketiga menurut saya, justru tindakan Trump ini sebenarnya membahayakan warga negara Amerika Serikat yang ada di dunia, aset-aset Amerika Serikat, kepentingan Amerika Serikat karena apa? Yang saya khawatirkan bahwa masyarakat marah dengan Trump, tapi karena mungkin pergi ke Amerika Serikat itu jauh, mm -hmm. jadi dia akan menimpakan kemarahan itu kepada misalnya warga atau kepentingan-kepentingan Amerika Serikat tapi saya menghimbau bahwa di Indonesia sebaiknya jangan. Justru kita harus merangkul rakyat Amerika Serikat. Kenapa? Karena rakyat Amerika Serikat dia itu memiliki kedaulatan tertinggi di negaranya dan dia itu yang bisa melakukan demo, bahkan bisa juga mereka pergi ke pengadilan untuk menghentikan apapun tindakan dari eksekutif seperti pada waktu isu visa. Ya, Pak ya. Indal, ini bagaimana Anda melihatnya? Apakah akan mengganggu? Karena ini kan proses perdamaian ini kan masih terus berlangsung. Nah, apakah ya. akan mengganggu atau tapi justru menurut Donald Trump mudah-mudahan bisa mempercepat katanya ya. <laughs> negosiasi perdamaian antara Israel dan Palestina. Ini uh, ya, apa, apa kira kira yang akan terjadi? Jelas tidak mempercepat, justru mempercepat uh, ini ketegangan atau uh, apa namanya hmm. ketegangan wilayah akan justru mempercepat bukannya perdamaian yang akan diperoleh yeah. karena uh, konsensus yang sudah dibangun uh, oleh masyarakat internasional uh, yang diserahkan kepada UN untuk hmm. untuk melakukan proses perdamaian di Palestina hmm. ini kan sudah berjalan. Ada sekian banyak uh, resolusi yang su sudah merupakan satu kodifikasi mm -hmm. untuk uh, penyelesaian masalah Palestina. Ini sudah dibangun. Mm -hmm. Nah, dengan pernyataan ini, itu menghancurkan apa yang sudah terkodifikasi mm -hmm. itu uh, melalui rejim hukum internasional. Ini melalui resolusi, mm -hmm. apakah resolusi Dewan Keamanan Majelis Umum PBB itu uh, yeah. dengan pernyataan Trump ini langsung? Dan itu tentu akan menciptakan suasana ketegangan negara negara pasti Baik. semua negara pasti tidak menerima ini ya Apalagi, Terutama negara negara ya, yang terutama dari palestina itu sendiri dan pihak ya. hamas mengatakan ini perlu dilakukan intifada in ya, dan juga kembali itu akan muncul ya, dan uh, mahmud abbas sendiri presiden palestina ya. mengatakan bahwa ini merupakan agresi dan tidak bisa diterima dan lain sebagainya kita istirahat sebentar Baik. pak ikmanto dan juga pak ifdal kita akan lanjutkan program spesial keputusan trump dan masa depan yerusalem palestina sesaat lagi tetaplah bersama kami Ya, anda masih bersama program spesial keputusan Trump dan masa depan Yerusalem Palestina. Saya ditemani oleh Hikmahanto Yuwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia dan juga Ibdal Kasim, tenaga ahli utama kantor staf presiden. Ini reaksi internasional termasuk Indonesia tentu saja cukup keras. Ini reaksi Negara-negara yang dibawa PBB ini juga termasuk dari China juga mereka mengecam dan bahkan Rusia juga sudah tidak setuju apalagi uh, Uni Eropa dan tentu saja negara-negara uh, di uh, Timur Tengah. Tapi ada yang menarik dari pernyataan trump ya dia, uh, Trump dia mengatakan bahwa ya selama ini dengan adanya perundingan perdamaian yang dilakukan dan disponsori oleh amerika serikat dan presiden presiden sebelumnya itu tidak ada satupun yang membuahkan hasil ya siapa tahu cara dia saat ini membuahkan hasil ini ini bagaimana nih cara pandang seperti ini karena memang kalau kita lihat ya poin poin dari proses perundingan itu sampai sekarang kan masih belum mendapatkan titik temu apa kira kira yang nanti bisa menjadi memotivasi untuk mau tidak mau proses perundingan perdamaian ini harus segera dijadikan agenda nomor satu di dunia. Dunia yang menentang apa yang dibuat oleh Trump segera mengakui Palestina sebagai negara. Selesai. Jadi kalau selama ini kan kita harus mendengar both side, gitu kan? Tapi sekarang karena ada tindakan dari Trump dan itu sangat berpihak pada Israel, Israel seolah-olah berada di, di atas angin. Sekarang di atas mereka Sangin, mereka betul. sekali banyak Sekarang reaksi dari negara-negara kan tidak setuju. Yeah. Menurut saya dunia perlu untuk segera mengakui berdirinya negara Palestina. Nah, Pak Ifdal, apakah ini akan terjadi? Karena kita lihat sekarang yeah. ini ya posisi PBB dan juga di sini sebagai sponsor negara yeah. seperti Rusia, Uni Eropa dan lain sebagainya. Apakah mereka bisa menekan? Presiden Donald Trump? Hmm. Kalau kita lihat statistik uh, di UN, negara-negara uh, yang sudah mengakui uh, Palestina sebagai sebuah negara itu semakin meningkat. Hmm. Sudah me, sudah mencapai 125 atau seperti itu. Dari 139 negara anggota PBB, artinya menuju ke arah itu akan lebih cepat ya karena hmm. majority dari anggota negara anggota PBB itu sudah menyatakan mendukung uh, Palestina sebagai sebuah negara. Hmm. Jadi tinggal itu uh, proses dialog yang lebih kencang ya dari negara-negara yang memberi dukungan kepada Palestina ini. Nah, karena itu inisiatif dari presiden untuk meminta dalam pertemuan OKI pada tanggal 13 Desember nanti untuk membicarakan isu uh, Palestina ini dan mendorong negara-negara OKI dalam satu kesatuan tidak yeah. ada yang uh, bersikap lain jadi uh, Oki harus menjadi satu kekuatan yang uh, bersatu untuk menentang apa yang dilakukan yeah. oleh Donald Trump ini. Nah, uh, Prof, ini kan selama ini ya uh, salah satu alasan kenapa mungkin masalah proses perdamaian ini tidak kelar-kelar itu karena di Timur Tengah itu dihadapi sejak Arab Spring yeah. itu berbagai macam masalah ya uh, misalnya ya dari Arab Spring yang gagal hmm. dan kemudian juga ada Syria, hmm. Hmm. Yemen, hmm. ISIS terorisme dan lain sebagainya dan tentu saja Irak, Iran hmm. maksud saya yang tampil mengancam lah istilahnya stabilitas paling tidak di mata Arab Saudi. Ini bagaimana sikap dari negara-negara yang notabene juga negara allies atau hmm. negara temannya Donald Trump lah termasuk Arab Saudi itu sendiri. Iya. Yeah. Tapi e, meskipun di Timur Tengah sedang dalam e, situasi yang tadi digambarkan, tapi saya yakin dengan pernyataan dari Donald Trump ini justru mere membuat mereka bersatu. Mereka sepakat bahwa yang namanya Jerusalem itu tidak boleh kemudian menjadi ibu kota dari Israel. Israel e, dikhawatirkan akan mempunyai dominasi di wilayah tersebut. Padahal di situ kan tanah suci yang e, tiga agama yang mempunyai kepentingan di situ, jadi menurut saya justru ini di, bisa digunakan sebagai momentum. Ya, tapi kalau tidak salah sekarang Arab Saudi mulai mengatakan ya mungkin kalau nanti ada negara Palestina ya ibu kotanya kan tidak perlu di Yerusalem tapi di satu lagi itu di Aldis gitu bagaimana ini? Kalau memang ada hal seperti itu karena Palestina kan berharap bahwa Yerusalem bagian timur itu paling tidak ya, ya. merupakan Ibu kota dari negara Palestina yang akan dibangun, ya, saya kira memang uh, diperlukan satu kesamaan pandangan, ya, di kalangan negara-negara Arab, uh, termasuk di negara-negara uh, uh, yang menjadi anggota OKI ini, dalam mempersepsi permasalahan yang berkembang di saat ini, karena uh, sudah ada kodifikasinya dalam uh, pada hukum internasional terkait dengan uh, penyelesaian. Palestina Israel ini, yaitu Yerusalem uh, itu uh, tidak menjadi uh, ibu kota dari uh, Israel itu sudah menjadi konsensus ya. Nah karena itu kalau konsensus ini diganggu lagi ya, itu pasti akan uh, ya, makin berkepanjangan ya, makin dan rumit. Uh, Apa namanya kan sebetulnya juga harus juga dilihat ketegangan yang berlangsung sekarang di wilayah timur tengah ini antara lain juga dipicu oleh oleh pendudukan uh, Israel ya, pemukiman di pemukiman yang terus-menerus ya. dibangun kan, khususnya di tepi ya. barat dan juga Betul. di di timur itu sendiri. Palestina sekarang itu kan terbagi dua, ada yang berada di bawah uh, Israel, ada yang uh, bebas ya. ya. Nah, in, situasi ini kan yang menyebabkan munculnya radikalisme di di Timur nah, Tengah. Nah, ini ini menarik karena selama ini kan ada Hamas ya yang, ya betul. Uh, yang dianggap tidak tidak ingin ya adanya eksistensi Israel. negara Israel itu sendiri. Apakah solusi yang diinginkan oleh dunia internasional ya, two state solution. Dua negara berdampingan dan idealnya misalnya ibu kotanya di Yerusalem, satu di barat, satu di timur, tapi di dalam uh, Palestina itu sendiri masih terjadi semacam ketidakakuran antara Hamas dan juga Fatah misalnya. Yeah. Mengenai solusi yang dua negara ini. Ya, yeah. memang kalau dari sisi Hamas uh, jelas mereka tidak menghendaki uh, adanya negara yang disebut sebagai Israel. Jadi mereka yeah. harus keluar nah Tetapi, ini kan ini salah satu kenapa pak proses perdamaian ini sangat sulit untuk diterapkan kan betul sekali tapi dengan pernyataan trump ini uh, mungkin dari hamas akan mengatakan tuh kan apa yang saya katakan benar dan kita harus terus berjuang uh, untuk mengusir israel karena israel itu uh, ibaratnya dikasih hati maunya minta iya. yang lain ya kan begitu kan nah jadi uh, menurut saya ini yang justru membahayakan uh, eskalasi di uh, mana Israel itu sendiri dengan Palestina. Jadi eskalasi uh, Hamas gitu ya uh, terhadap uh, peace process uh -huh. ini mereka akan mengatakan bahwa ini tidak ada manfaatnya. Yeah. Tapi di sisi lain tentu dunia internasional harus bisa mendorong bahwa uh, sebaiknya Hamas uh, tidak uh, mengedepankan kepentingannya. Yang penting adalah harus ada negara Palestina ya e, sebagaimana yang diinginkan oleh Fatah. Jadi itu yang harus didorong karena e, kalau misalnya melalui perundingan-perundingan ibarat main catur dari pihak Israel, mereka sudah ada satu step. Cuma kan masalahnya memang tidak semua negara mengikuti apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Itu pertama. Yang kedua, e, masalah pengakuan terhadap Palestina memang sudah mulai banyak gitu ya, tetapi Bukan negara-negara besar, itu yang jadi masalah. Nah, kalau misalnya kita bisa dorong negara-negara Eropa untuk mengakui Rusia, Cina, ya, akibat dari pernyataan dari Trump, menurut saya ini sesuatu yang nah, luar biasa. Masalahnya, apakah negara, negara sekarang, ya, negara-negara lain, khususnya di Uni Eropa, yang sibuk dengan diri sendiri, dengan brexitnya, dengan hasil pemilu, dengan integrasi dari Uni Eropa itu sendiri, ataupun negara. Arab sendiri Liga Arab ini memang punya uh, semacam ya motivasi yang kuat dan semangat yang kuat untuk betul-betul memperjuangkan kemerdekaan Palestina uh, secara jelas gitu. Ya tidak ada pilihan saya kira bagi para pimpinan dunia ya untuk mencapai stabilitas kawasan uh, baik di Timur Tengah maupun di, ne di negara mereka sendiri uh, itu solusi perdamaian di timur, di uh, Palestina Israel itu memang menjadi satu kuncinya. Nah, karena itu uh, haruslah uh, kepentingan masing-masing. Memang semua negara menghadapi masalah sekarang ini ya. e Eropa uh, Timur Jadi Tengah. Tadi yang dikhawatirkan oleh sebagian masyarakat Palestina bahwa dunia sudah tidak tertarik termasuk tiga ya. Arab yang tidak terlalu Tapi mungkin karena uh, pernyataan Trump itu akan mem, 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 mem membuat uh, semua pemimpin dunia memberi perhatian karena ada ancaman nyata bagi, uh -huh. bagi perdamaian kalau tidak segera ditangani ini uh, eskalasi kekerasan di di Israel akan uh -huh. akan sulit dikendalikan lagi. Ya, Buktinya cina, ya? cina ya, Cina juga ya, punya Bolivia <laughs> suara, juga, suara. Ya. Bolivia dan lain kan sebagainya. Bahwa harus melakukan ya. sesuatu, tapi ya, uh, nampak, Prof, Anda optimis hasil dari KTT OKI pada tanggal 13 Desember itu akan membuahkan hasil yang konkret dan yang Berarti lah, apalagi uh, kita kan juga paham ya Donald Trump itu kan orangnya nggak jelas ya dia yeah. dia sibuk mengetweet ini <laughs> pagi yeah. siang apa malam yeah. apa nah yeah. <laughs> siapa tahu ini ada. memang uh, kalaupun Oki okay, uh, akan membuat langkah-langkah uh, konkret gitu ya itu menurut saya juga tidak akan efektif mm. karena yang dihadapi adalah Amerika Serikat. Uh, oleh karena itu, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh uh, presiden, dan yang saya dengar, Ibu Menlu sudah mengupayakan agar ada sidang uh, darurat. PBB, ya. Ya, Dewan Keamanan PBB hmm. itu ya. harus dilakukan. ya uh, Memang, yang jadi permasalahan kalau misalnya di Dewan Keamanan Amerika Serikat ada di situ, dan yeah. mereka bisa melakukan. Dan dia itu. bisa melakukan veto karena yeah. dia adalah anggota Dewan Keamanan. Betul. Ya. Nah, oleh karena itu, harus digalang. ya. Coalition of the willing untuk mendirikan negara Jerusalem. ya yeah. yeah, kan Coalition of the willing. Coalition yeah, of the willing. Nah yeah, ini yeah. harus betul-betul yeah. dengan langkah-langkah konkret ya. Karena yeah. kita lihat selama ini Amerika Serikat selalu dalam posisi mereka di atas angin, betul. tidak terlalu mengindahkan apapun keputusan PBB, yeah. apalagi misalnya kita lihat dalam climate change, betul Paris sekali. Agreement betul. mereka tidak setuju. Yeah. Jadi, kalau ada coalition of the willing itu saya lihat misalnya Rusia, Cina, ada di situ negara-negara besar. Negara-negara ya memiliki uh, Prancis ya. juga punya hmm. punya keprihatinan. Uh, Inggris juga seperti itu. Jadi uh, kita dorong ke arah sana. Ya. Uh, ya. Karena kalau misalnya kita berkutat dengan OKI ya. uh, yang saya khawatirkan juga di antara mereka juga, ya, di antara punya mereka juga <laughs> tidak akur ya kita <laughs> kita lihat apalagi ya. yang dilakukan misalnya oleh Uh, terhadap Qatar gitu betul, dan betul. Uh, juga langkah-langkah uh, Arab Saudi misalnya mendekati Donald Trump ya yeah. ketika dia berkunjung ya presiden berkunjung ke uh, yeah. Arab Saudi. Kita break sebentar Pak okay, dan uh, Prof tapi kita akan lanjutkan tetaplah bersama kami program spesial keputusan Trump dan masa depan Yerusalem Palestina akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami. anda ya, masih bersama program spesial keputusan Trump dan masa depan Yerusalem Palestina. Saya ditemani oleh Mahanto Juwana, guru besar hukum internasional Universitas Indonesia, dan juga Irfal Kasim, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden. Ya, kita membahas mengenai keputusan sepihak yang sebenarnya tidak terlalu mengagetkan, karena seperti kita lihat pada saat masa kampanyenya dia menjanjikan ya ibu kota Yerusalem eh, akan dikembalikan lah istilahnya eh, ke Israel ya. Tapi ini tadi menarik ya prof mengatakan bahwa ini lebih karena personalnya saja ingin memenuhi janji kampanyenya tapi juga kita lihat selama ini ketika Donald Trump berkunjung ke negara-negara lain dan lain sebagainya kelihatan dia ingin tampil Ya, memang dia beda ya, dari presiden-presiden Amerika se <laughs> yeah. sebelumnya dan ingin sekali dia tampil sebagai satu. Beda loh, yeah. dari presiden-presiden sebelumnya yang semuanya gagal. Saya yeah. tuh yang paling hebat, dan saya yakin saya bisa yeah. menciptakan perdamaian di uh, antara Israel dan Palestina ya, termasuk ya dengan cara-caranya seperti ini. Itu uh, prof, ini bagaimana memang Donald Trump kan? Selama ini, kampanyenya kan selalu American first, tidak yeah. terlalu menguasai sebenarnya rumitnya masalah internasional. Yeah. Ya, Betul. ini kan ya, yang menjadi uh, poin yang selama ini ditakutkan, tapi ternyata implikasinya kan secara sangat serius yeah. Yeah. sebagai presiden Amerika Serikat yang sebagai salah satu sponsor penting dari proses perdamaian. Yeah. Betul sekali, jadi uh, uh, dengan keterbatasan pengetahuannya, dengan masalah internasional mungkin. Dengan merasa bahwa Amerika Serikat uh, harus besar sendiri, jadi ada inward looking-nya. Ini yang membuat uh, kompleksitas yang terjadi di dalam percaturan politik internasional, dan saya yakin bahwa birokrasi di Kementerian Luar Negeri sebenarnya tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh ya, presiden justru, Trump. sangat khawatir, sangat khawatir, apalagi nah, dengan pasukan oleh... Amerika Serikat di Timur Tengah, Dulu. misal dalam bisa dalam bahaya kan mereka. betul. Nah oleh karena itu kalau menurut saya disinilah kita perlu uh, bukan memusuhi rakyat Amerika birokrasinya, tapi justru mendorong uh -huh. kalau ada upaya-upaya dari mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang ada di dalam negeri mereka. Yeah. Uh, misalnya ada beberapa senator di Amerika Serikat yang mau mengimpeach misalnya yeah. Yeah. Uh, karena memang uh, kalau misalnya Trump melakukan tindakan hanya di dalam negeri ya sudahlah itu ya. urusan Amerika Serikat. Ya. Tetapi kalau dia melakukan ya. dan membahayakan keselamatan dan stabilitas dunia internasional Betul itu sendiri. Pak Iqbal, apakah memang Anda sendiri merasa sebenarnya Donald Trump itu tidak tahu apa yang dia lakukan dan memang ini sesuai dengan karakternya sehingga mungkin cara-cara diplomasi terhadap Amerika Serikat khususnya pada Donald Trump juga harus khusus ya yeah, uh, kalau kita lihat memang uh, latar belakang Donald Trump ini kan uh, pengusaha ya dan kelihatan memang uh, tidak begitu uh, mau uh, terlibat dalam pemikiran yang terlalu kompleks dan karena itu dia lebih banyak uh, apa decision yang cepat uh, dan memenuhi apa yang dia pikirkan sendiri karena mungkin sebagai seorang uh, pengusaha sudah biasa mengambil keputusan berdasarkan uh, instingnya. Ya, Semau-maunya nah, dia ya. lah ya. Nah, karena itu dalam konteks uh, sekarang dia memimpin salah satu negara besar dan keputusan-keputusannya punya implikasi secara internasional. Karena itu memang kita lihat dia tidak memahami mm -hmm. sangat tidak terlalu memahami um, kepemimpinan Amerika di, di dalam konteks dunia internasional. Ini sangat berbeda dengan Obama bagaimana pendekatan dia ke Timur oh, iya. Tengah karena dia memiliki pengetahuan yang sangat luas hmm. terhadap uh, keamanan Internasional dan yeah. juga terhadap Islam. Iya, yeah, dan Obama juga mengecam ya pembangunan yeah. pemukiman yang dilakukan yeah. oleh Israel. Betul. Uh, Prof, ini masih berkaitan dengan cara diplomatis yang paling uh, bisa uh, memberikan dampak positif ya terhadap Donald Trump itu sendiri mengingat karakternya itu seperti apa, dia rajin mengetweet dan lain sebagainya, <laughs> tidak konsisten, tidak memahami apakah dengan adanya ya sidang you know, khusus. Oleh PBB, ada OKI. Ini akan mempengaruhi seseorang seperti Donald Trump yang tidak terlalu peduli dengan dunia internasional. Saya khawatir tidak akan mempengaruhi terhadap Donald Trump pribadi, tapi itu akan mempengaruhi terhadap rakyat Amerika. Itu akan mempengaruhi para politisi di Amerika Serikat. Itu akan mempengaruhi birokrasi di Amerika. Serikat. Nah, tapi selama ini, Donald Trump tidak mendengarkan para politisi, termasuk orang-orang yang membisiki kepadanya. Dia tidak terlalu peduli gitu. Betul. Jadi bagaimana karena pada akhirnya keputusan ada di tangan beliau. Iya, yeah. kalau Donald Trump ini kalau beliau mengatakan Kim Jong Un itu sebagai crazy man gitu ya. Yeah. Yeah. Sebenarnya bisa juga bisa yeah. diperlakukan untuk beliau kan begitu ya. Yeah. Dan saya rasa uh, masyarakat di Amerika Serikat mereka juga sudah capek dengan Donald Trump. Jadi satu-satunya jalan seperti Amerika Serikat ketika dia melihat suatu negara pemerintahannya tidak bersahabat dengan dia, dia menggunakan cara-cara untuk mendorong rakyatnya untuk menurunkan presidennya. Ini bukannya juga tidak mungkin dilakukan oleh dunia terhadap Donald Trump? Tapi mungkin juga ya tidak mungkin dia mungkin menarik kembali karena dia sendiri sebenarnya. Mungkin tidak mengira reaksi dunia nah, seperti ini. Siapa tahu ini ada pertanyaan eh, bagus. Ini pertanyaan karena, menurut saya, mungkin saja Donald Trump melakukan itu. Ingat, pada waktu masalah visa, ya, terhadap beberapa negara yang dilarang, lalu ada reaksi dari dunia, reaksi dalam negeri, bahkan sampai ke pengadilan, akhirnya beliau revisi. Jadi, ya. bukannya tidak mungkin, ini juga dilakukan dan perlu diingat. Ya kan beliau sudah mewave bahwa uh, kedutaan besar itu tidak akan pindah dalam waktu enam bulan ke depan. Yeah. Yang kedua, yang berdasarkan uh, apa, media di Amerika Serikat memindahkan kedutaan besar itu nggak bisa hari ini iya, besok tidak, tidak, gitu. tidak gampang Jadi mungkin sekali. butuh waktu 2 tahun tiga tahun dan pada saat itu presiden sudah berganti. Iya dan apalagi enam bulan waktu yang masih cukup lama. Terima kasih Pak Ifdal dan Pak Iimak Manto. Waktunya sudah habis tapi sekali lagi terima kasih atas analis Anda. Kita tunggu ya hari-hari ke depan ini bagaimana ya siapa tahu Donald Trump ini ternyata berubah pikiran <laughs> sehingga ya mendinginkan lah suasana. suasana. Ya program spesial keputusan Trump dan masa depan Yerusalem Palestina akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami.